Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Najwa Syehli. Di video kali ini aku akan membuat tempe mendoan ya teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Dan simak videonya sampai habis ya supaya tahu cara membuatnya. Kemudian aku akan menyiapkan bahan-bahannya. Dan di sini aku udah menyiapkan bahannya. Yang pertama ada 1 bungkus tempe. Kemudian ada ketumbar, lalu ada bawang putih, kunyit bubuk, kemudian garam. Setelah itu ada daun bawang, step selanjutnya aku akan memotong daun bawangnya ya teman-teman, dan aku akan memotongnya kecil-kecil seperti ini. Setelah selesai, kemudian sisihkan di piring. Step selanjutnya, aku memotong tempenya menjadi 2 bagian. Kemudian aku potong tipis-tipis. Seperti ini. Lakukan hingga selesai ya, teman-teman. Ya, teman-teman, di sini aku menggunakan separuhnya saja ya. Biar tidak terlalu banyak. Dan di sini bumbunya udah aku haluskan. Ada bawang putih, ketumbar, garam, dan kunyit bubuk. Setelah itu aku akan bikin tepung adonannya. Yang pertama ada 5 sendok tepung terigu. Kemudian 2 sendok tepung beras. Setelah itu tambahkan bumbunya sesuai selera ya teman-teman. Lalu aku tambahkan air secukupnya, tuang sedikit demi sedikit. Lakukan hingga adonan mengental ya teman-teman. Nah, seperti ini adonannya. Jika kurang kuning, boleh ditambahkan bubuk kunyitnya ya, teman-teman. Seperti ini. Lalu aku tambahkan daun bawangnya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur.
Setelah itu aku udah menyiapkan minyak yang sudah panas. Kemudian tempenya aku masukkan ke dalam adonan. Kemudian baluri dengan adonannya. Setelah itu goreng. Kemudian balik seperti ini. Jangan terlalu kering ya, teman-teman. Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu goreng hingga semuanya habis ya, teman-teman. Tempe mendoan siap untuk disajikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu menerima notifikasi dari channel ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.